Rubama atla arfa. Terkadang mersana sapa Allah ka ing sira ala iki malakuti. Ing atase alam nggo iki malakuti. Alam malakut itu alam-alam sing ora tersentuh indra manusia. Allah jelas ngalakut. Jadi alam mulko itu alam sing iso disentuh mbek indra. Nah alam malakut itu alam sing ora iso disentuh mbek napa indra. Kados wakaza likanuri ikroji mamalakutat. Wa hadaba lan ngalang-alangi sapa wa ta'ala angkasa ing sira. Al istisrofa ing ngerti ala asrori dibagi ing atasi rahasia-rahasiane kawula. Ketika sadar gue itu jadi wali, soalnya dia tidak melakukan pengiran dengan alam malas. Tapi tetap aja raiso menyebab menguak astroril. Gue masyur ngomongin Allah dan hadis kudus. Lam yata'ni sama iwala asli. Walakin yata'uni kolbu abdi al-mu'min. Langit bumi raiso muat aku. Bergedilah. Tapi artinya mu'min yang terjadi, iso muat aku. Mereka walaupun mu'min bin asbu'ayn bin asodir rahmat. Jadi ini yang ngerti, kadang orang wali tidak melaku-melaku dengan alam malakut, tetap ada roh hati ini wong. Berkau hati ini wong itu luwe dalam dinyibang alam malak. Ya luwe dalam dinyibang alam nopo malak. Malah ini masyur. Termasuk keramat ya Buya Dita Buskomi dan kitab-kitab. Terwonton wali anyaran nom, isomi itu. Wakil wong ngakoni dek ni wali, gue iso miber keramat tapi junior tapi nak posisi. Suatu saat wali gue dikandani kita, dikandani. Gue iku wali nom, gue iso wan aku ya kita tu. Mali di saja. Aku iku wes wali, jadi gak butuh dek ni senar contoh senior. Yora tapi kini gue iso tahu soan, gue dek ni gue wali kepo. Orang kurang begitu, hasil dipaksa oleh masyarakat. Dipaksa susuwe sowan. Neng dia Buya Di. Wonge metu biasane pendak bersyukur neng gone iki ben iki. Nah, beliau jarang keluar Buya Di. Bareng pas keluar, delok wae Buya Di langsung mati. Dia mati sih. Dia mati tek. Dan Buya Di tenang. Ya saya Di, si pemuda ini tadi itu orang baik dan dia wali. Kenapa setelah melihat wajah Anda mati? Iya, dek ini ibu kepengen roh nurul kut, kepengen roh nur kesucian. Tapi dek ini nganggep aku ibu aku ya, malah dia rakuat terus mati. Malah dia rakuat terus aku mati. Jadi artinya, gua murah roh hati. Jadi wali antar wali sendiri gua gak roh, kapasitas per wali. Ya kan, itu tadi sir, ini mau kalau nanti cerita tengah di beda lu. Ini cerita tentang kitab karangan Imam Syaroni. Abdul Hasan Asadi ini nate wali junior juga, nate salah juga namanya wali junior. Itu beliau itu pernah ketemu wali senior. Itu nak katoan itu merasa rongan. Rontok katoan cekak, rontok getok buku ini. Tapi orang ketat banget, pokoknya rontok getok buku ini rontok. Ya rontok, ya rontok. Ya pokoknya buku pinggirin juga itu rontok getok. Jagungan mbak ngomong bid'ah, yang terkenal bid'ah. Abu Hasan Asadi ini sempat dek. Dia ini ulama kok katoan cekak. Mati bener. Walhasil ketika beliau berpaling itu ngerti wong itu duduk-duduk ning benak sama walar dine awang-awang jagungan mbek wali-wali sing senior-senior. Terus Abdul Hasan tadi liwat ngisor zaman junior gitu, zaman junior terus ya. Terus saya jadi ketua lah. Ini wali anyaran terus ini gua. Revolusinya akan tinggi. Itu juga. Ya apa jadi ya Abdul Hasan ya Sadili, eh Sadili. Masya Allah. Panik ya, Rusia ya, Alek, sempat, waduh, orang tak kritik kok makamnya tak duit gue. Kesempat harus takut. Gue kok raizin biar aku komentari aku, jadi kurang adab, kurang nusuki aku. Aku itu wali. Uang-uang tak jagung itu jatah kena adab. Umpama aku lalu lungguh ninggun. Jadi aku lungguh apa mereka itu gue nolak adab. Berko anak itu jadi rahmat. Ya gue kena. Itu jadi mazhab orang dia gitu. Mereka kata ada wali-wali, ini orang nakal. Orang terkenal wali ngancani nakal. Itu ya ada tanah itu. Mereka azab itu bisa diturun, no, nara ono wong sing dipertimbangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba tiru, kau ke kancana ning lonte ora katut. Wah, rikam lane wong peke tentah. Wong barang rikam kok dadi syariat. Gak iso. Karo iya ahola tima yusi kok ayo kok jenenge awor ya rawan kecemplung. Tapi dari sing ngono alasan munamuni ngentas kezoliman, ngentas ngontek, kancanan wera gelem, kapan caranya ngentas?
ana wong kecemplung kok entah kok aduh nek bandine sing gelem ngandani ana wong kecemplung sumur mbok entah. Dadi nek bate londeng wong nakal maling wong nakal iku kuwi nek wong peke padha karo ngono. Itu wong-wong sing jero sumur kuwi durung munggah ana ngono mati ning jero. Ngomong-ngomong ngono marani yo ora gelem. Lah, wali-wali sing duwe ngancani wong dolen yo mara sumur yo iso njupuk. Mbok mergo duwe ondo, mbok duwe tampar. Yo njupuk sing kecemplung selamat tenang. Lah anak kuwe ape njupuk ra duwe tari aja ondo nek kecemplung tenang lah iso ngono. Kira-kira analogine kiyate mulane dari Imam Ghazali saiki tengah-tengah ya. Nek sing di alat sempurna ra rawan katut yo monggo kancanan wong dolen iku mate Nabi slametno. Nek rawan melok kecemplung misalnya lontainya wayu menarik, iman empat pasan di sini oleh. Nah, tapi nak iman kuat, lontainya orang profesi. Jika mereka mutung berguru kan potensi iman kan, itu kena gue selamat. Paham? Ya karena kuat sih kan. Itu paling aneh, ya tebak-tebakan paling aneh. Tapi alhamdulillah di Indonesia gue lengkap. Wali, wong, seksin lentang ini gue wah. Yang gelem kancan orang ini, wah, imbang, Indonesia ini imbang. Lucunya sih mau ngancanan ngonten mah keramat keramat apa om pake. Saya gua nasi ini, gua nasi sana, saya gua nonton itu gua nasi sana. Akhirnya aku sana saja di semenjak itu lebih hati hati. Malah jelas dari itu diangkat angkat pangeran karena gelem belajar sama senior senior itu jadi wali besar. Jadi kalau gua nopo saja, jadi beliau juga pernah senior sama seperti Sabtu Kotir Jadani dia pernah senior, dia pernah diajar oleh wali-wali senior. Kalau niku wau podo waline lahu ra roh asro hilaisat di tingkat asro ya di tingkat nopo asro iku misale kita tafsir pangeran wali iso salat ning ngarepe Ka'bah sak kedipan iku ora iso ngerti kelasmen antar wali karena asro ini tadi buat nanten sing ngerti buat nanten sing nopo